Selamat datang di channel AWB Cinta Indonesia. Sebelum kita lanjut, silakan like dan subscribe ya kawan-kawan sekalian. Salam sehat dan semangat nasionalisme. Bikin geleng. Atraksi tengil Yeremia Rambitan saat menghadapi ganda putra Rusia. Pramudia Kusumawardana, Yeremia Eri Yoshe Yakov Rambitan berhasil membayar kekalahan di laga terakhir dari Vladimir Ivanov, Ivan Sozonov saat bentrok di pertemuan kedua pada ajang Indonesia Masters 2021. Hasil ini menjadi kesuksesan mereka karena telah mengalami peningkatan performa sejak terakhir tampil di Hilo Open yang digelar di Jerman beberapa waktu lalu. Selain itu, Pramudia Yeremia juga berhasil membayar kekalahan terakhir dari pasangan Rusia tersebut pada 2 tahun yang lalu. Saat itu, mereka takluk 2 game langsung di Rusia Open. Kemenangan ini memperbaiki catatan buruk saat bertemu ganda Rusia ini. Kami senang bisa memenangkan laga dalam 2 game. Terus terang saat ini performa kami tengah menanjak dan kami bermain dengan baik untuk memenangkan pertandingan. Saya rasa pemain Rusia bermain dengan bagus hari ini. Ini adalah pertemuan kami yang kedua bersama mereka, ujar Pramudia, dikutip bolasport.com dari bwfbadminton.com. Ada hal yang unik dalam pertandingan ini. Kemenangan ganda putra Indonesia ini diwarnai dengan atraksi tengil dari Yeremia Rambitan. Bermula saat menerima serve, Yeremia yang sudah terkecoh maju ke depan tetap dapat mengantisipasi kok dengan atraksi tengilnya. Atraksi tengil Yeremia ini tentu mengingatkan kita kepada Kevin Sanjaya yang memiliki ciri khas bermain tengil. Semoga dengan hasil ini, ganda putra Indonesia semakin bersinar ke depannya. Terima kasih, jangan lupa like, komentar dan subscribe-nya kawan-kawan sekalian, terus pantengin channel ini untuk update berita terbaru. Indonesia menang, rakyat jadi senang.